Pada canggung nggak setelah bisa? Iya canggung orang sekarang. Mas, masih panggilnya mas gitu kan. Biasa kan, hai sayang gitu. Sekarang manggilnya mas, kamu jadi kayak ini ya, tukang bakso. Jadi kayak tukang bakso, dipanggilnya mas. Tapi ya udah memang sama gitu. Aku panggil aku ledekin aja, iya mbakku gitu. Kok mbak ya kan panggil mas sama mbak. Bercanda-bercandaan aja malah. Mas, ini idenya dari kapan sih? Artinya sama Mbak Kalina usaha ini sendiri udah berapa lama? Ya waktu bareng-bareng. Udah deh kita bikin usaha bakso yuk. Jadi kita sama-sama udahlah bismillah lah kita bikin gitu. Nah ini nanti ada yang pertama, ini cabang utama, nanti ada cabang-cabangnya lagi, Cibitung, Cikarang, Serang, Karawang, Bandung, di Muhammad Toha sama Ujung Berung. Terus ada beberapa deh pokoknya udah ada kayak franchise gitu, banyak yang pada masuk, yuk kita kayak gitu. Maka karena murah banget. Bagi hasilnya seperti apa mas? Apanya? Makanya bagi doa aja, kita doain. Terima kasih. Ya kan karena kan aku juga nggak menutup kemungkinan juga. Ini berdiri juga karena upaya juga sama Kalina juga. Ada yang sulit. Sulit lah pasti yang namanya kita bareng-bareng. Aku syuting, kamu duluan ya ke sana. Terus kamu cek gitu gilingannya bagaimana, baksonya bagus enggak gilingannya. Terus baksonya awas ya, dagingnya jangan yang impor, yang sapi asli gitu-gitu. Jadi aku yang keteter jam 2 pagi, aku harus ngeliat gilingan bakso gitu. Jadi cuma kayak jatuh cinta aja, seneng karena kan rame. Jadi kayak enggak kerasa gitu, seru gitu. Tapi biasanya kan kalau aku selesai syuting, ya kalinya juga nyiapin makan apa gitu. Ya, terikan salah satu produk-produk lah, skincare, kayak nutrisi dan lain-lain gitu. Tapi semua bisa dibagi dengan baik. Alhamdulillah nggak ada hal-hal yang sampai konflik ke area itu. Masih, karena kan aku juga pasti akan ketemu kan di roadshow-nya skincare kita berdua gitu loh. Just mine, jadi pasti akan ketemu dan ya aku udah bilang kita profesional kerja aja. Karena kita juga nggak tahu lah jodoh bagaimana. Bisa juga memang kita memang udah bener-bener bisa. Ya bisa juga nanti kalau Allah menentukan kita harus kembali ya kembali. Kita mah jalanin aja gitu lah. Kemarin sempat ketemu sama ibu. Mama En. Gimana? Bisa diceritain? Mama En, ya kan kita kan waktu nikah kan minta sama orang tuanya. Masa kita saat mudahan terus kita nggak ada silaturahminya gitu loh. Terlebih kan mamanya juga lagi sakit, lagi apa gitu. Ya mungkin ya aku kayak soal aja gitu. Walaupun mungkin hubungan aku sama Kalina udah selesai, tapi ikatan anak sama ibu insya Allah mudah-mudahan akan terjaga terus. Aku juga pengen ngurusin mama gitu dengan di tengah-tengah kondisi mama seperti ini. Walaupun Kalina juga sudah menunjukkan sikap yang luar biasa lah buat ibunya gitu, perhatian dan lain-lain. Tapi aku juga memang pengen ini aja. Ada obrolan apa aku sih mas sama mama? Ya mama sih kayak kenapa nggak sabar? Ya mama sih lebih kena sehat ini tenang. Terus ya ibaratnya kalau Kalina nih di ujung jurang, ntar kalau kamu nggak menyelamatkan atau nggak kamu yang diselamatkan, kalian akan terjebur dua-duanya. Kan mama juga nggak tahu ini hidup sampai kapan dengan kondisi seperti ini. Mama pengen kalian baik-baik. Dia positif lah pastinya. Tapi yang dikata memang sudah tidak terbenahi lagi dengan baik, jangan pernah tinggalin mama ya. Kan mikir anaknya mama juga. Pas ngunjungi mama kemarin kan Kalina sempat bikin story itu katanya jangan buat mama atau apa itu sudah. Gak tahu. Dia kan maksudnya story itu sih baca. Cuma nggak tahu maksudnya kenapa, kan kita mah sowan aja tanpa terlebih kita harus kembali lagi, enggak itu mah haknya dia. Cuma ya namanya maaf ya, Mama En kan komplikasi cancer, terus ada tumor juga, terus ada ya pencernaan, semualah banyak yang dia nggak bisa bener-bener normal, dia terbaring ke kiri ke kanannya sakit. Jadi aku kayak lebih pada nilai kemanusiaan, nilai bakti, nilai kepatuhan antara anak buat ibu gitu. Aku nggak paham sih kalau Kalina sampai sebut itu, aku nggak tahu. Maksudnya kenapa? Masih ingin yang diperjuangkan lah, kalian berdua. Sudah selesai lah. Iya kemana masih sempat minta pulsa kan? Maminya, aku udah kasih tahu. Jadi udah ada sama mami, jadi kamu jangan minta pulsa.
salah sama mami, nanti kamu sama aku aja, bukan anak aku gak tahu. Jadi anak paling kecil, ya ini doang, cuman dia kan sering sama. Kan aku kadang-kadang juga suka nitipin uang sama maminya kan. Jadi dia yang ngatur-ngatur gitu. Dia kelupaan kali, dia berita kali, dia tau apa, dia pengen muntah. Dikasih, itu alhamdulillah. Terus yang keduanya kan dikasih, baru kan udah ketahuan kan. Misalnya karena apa-apa penyebab, atau misalnya apa-apa penyebab bisa sebenarnya. Ya itu.